Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TC TV Keluarga Mangirin. Kali ini kontennya konten tentang miniatur, karena ini kebetulan miniaturnya miniatur pajangan. Dan ini miniaturnya bukan karya saya ya. Ini saya sedok 03 ini dari Agung Craft. Dia polos. Dan saya akan menambahkan logo baru TKRI di lokomotif tersebut. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channelnya. Bagi yang belum, like and share bila video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Oke, lanjut next ke video. Sejuta umat kereta Bandung Raya. Oke, yang barusan itu kereta KRD Ekonomi dan lokonya CC203. Dan lokomotif CC203 ini yang akan saya jadikan prototipe untuk model logonya yang saya akan pasang di miniatur. Oke, kita lihat screenshotannya ya. Pertama dari yang paling depan, ini logonya logo KAI. Kemudian maju ke samping di bagian kabin itu ada kode lokonya. Kemudian livery garis merah. Kemudian ada logo 75 tahun ulang tahun KAI. Kemudian itu di bagian belakangnya juga ada logo. Oke. Dari sini kita bisa mulai menggambar logonya. Dan saya sudah menyiapkan logonya. Sekarang kita masuk ke proses pemasangan logo.
Oke, inilah hasil loko yang sudah dicet, sudah dikasih livery, sudah dikasih logo baru, dan sudah ditambahkan di kabin masinis. Masinisnya maksudnya. Nah, bisa kita lihat ya. Ini boginya bukan bogi ori dari Agung Kret, ini boginya saya bikin sendiri. Karena harus menyesuaikan tinggi dengan gerbong di belakangnya. Nah, untuk mengingatkan, jadi kalau kita sudah memasang stiker logo, sudah memasang dekal atau yang pakai bahan vinil, itu jangan lupa dikir agar tintanya awet. Kemudian clear itu juga memberikan efek dope atau efek lebih realistik ya, memberikan efek yang lebih nyata gitu. Tuh, cakep, kayak lampuan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada relasi Anda. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.